Hai, si kece, apa kabar? Ah, baik-baik, Kak Joya, apa kabar? Sibuk Kita banget, terpisahkan Kak. oleh pandemi ya. Kalau enggak, kita Iya. udah, ih, berapa kali kita ketemu nggak Kita jadi gara-gara pandemi. nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong cantik. Ya. Ngomongin hal-hal yang seru ya, Kak. Aduh. Padahal ya, topik ini tuh kita udah bahas dari tahun lalu ya. Ingat Iya, udah lama banget. Dan kita aku emang pertama kali kenalan lewat WhatsApp, kita udah ngebahas ini nih. Soalnya ini penting banget ya, kan? Ya, ini penting banget. Ini penting banget. Masalahnya, Kak, orang kalau nggak tahu masalah ini, bener-bener nggak tahu bahwa hiperseksualitas ini yang diakibatkan oleh gejala mania ini, itu bener-bener dampaknya sangat luar biasa, Kak. Yeah. Kalau diceritain, yeah. Pokoknya, wah, mungkin kakak lebih tahu, mungkin kakak punya klien yang juga ngalamin hal ini, gitu. Nah, itu iya, sebabnya aku banyak pengen sih. Pengen banget bahas ini. Aku sebenarnya pengen keep topik ini untuk acara yang lebih besar gitu loh, Kak. Lebih lebih. Gak apa-apa. Iya, iya, Nanti iya. Acara lebih besar kan ada slide-nya, Iya. ada lebih spesifik ya. Ini seenggaknya lu secara umum dulu gitu ya, Secara supaya umum orang dulu. Paham lah ya. Paham lah. Oke. Baik, Kak. Aduh, semoga signalnya bagus. Aku paling gemes iya, kalau iya. lagi semangat 45 tuh signalnya jelek gitu. Kasih tau aku ya kalau suara hilang atau apa, I'll do something about it. Iya, itu paling ya itulah tantangan dalam live IG itu begitu, dalam hal-hal yang online ya, kayak gitulah. Makanya kita enakan ketemu ini kan acara offline gitu ya, semoga pandemi cepat berlalu lah. Amin. Oke, Kak. Langsung aja ke topiknya, kayak kakak sibuk banget. Abis ini pasti ada acara, sorry, ada ini lagi deh. Oke. Aku tahu. Apa sih nggak buat IG? Iya. Nuh, kak, ini apa namanya? Kakak cantik banget, by the way. Sama. Sebenarnya aku tuh agak annoying, nggak sih suka muji-muji kakak gitu, kayak ada orang yang gak suka dipuji gitu. Ada orang yang gak suka dipuji-puji juga kayak, ini annoying banget sih ini orang. Jadi, sorry banget ya. Ini karena aku kabut aja sama kakak. Aku gak suka kalau dia, misalnya, I know that you are sincere gitu. Yang paling males kan yang peres ya. Yang kayaknya apa sih gitu. Kalau, I know you, so you must be sincere, so thank you. Iya, aku takut jadi annoying gitu. Oke. Kak, kalau bahas masalah hiperseksualitas ini, sebenarnya sama nggak sih, Kak, sama kecanduan seks? Sebenarnya ini agak susahnya karena ini istilahnya ada masalah dengan istilah klinis juga sih soalnya ya. Basicnya kalau mau dicari dalam kalau bahasa klinisnya itu sebenarnya lebih kepada pada saat ini kami para seksolog gitu ya, ini terakhir aku conference itu di Denver tahun 2018 gitu ya, ya 2018 aku di Denver itu conference terakhir itu bilang bahwa kita ini sekarang para clinician, para seksolog klinis lebih menyebutnya sebagai out of control sexual behavior, gitu ya. Jadi OCSB, OCSB, gitu ya. OCSB, jadi out of control sexual behavior. Kenapa demikian? Karena gini sebenarnya, hiperseksual itu batasannya terlalu tipis sama istilah sosial dengan istilah klinis. Kenapa? Hiperseksual itu lebih sering banget dipakai sama orang-orang untuk memberi label pasangannya ketika dia tidak mampu memenuhi keinginan-keinginan seks dari pasangannya. Okay. Gitu. Paling sering yang diberi label hiperseks itu adalah perempuan. Jadi misalnya perempuannya minta melakukan hubungan seks, laki-lakinya nggak mau ngasih, atau misalnya laki-laki yang ngerasa, kok dia mintanya lebih banyak daripada aku, gitu. Egonya terganggu. Langsung seringkali perempuan itu diberi label secara umum, wah, nih pasti hiperseks deh loh, gitu ya. Nah, kita
Nah, sementara kalau misalnya pernah beberapa waktu gitu ya, dimasukkan ke dalam term gitu, yang namanya perilaku seksual ini, mana ya, saya sempat catat tadi, saking supaya lebih oke-nya, nih. Jadi ini sempat dimasukkan ke dalam catatan ya, hypersexual disorder gitu. Tadinya di APA gitu ya, American Psychiatric Association sempat ingin masukkan ke dalam DSM-5 gitu, dimana ada bagian-bagian kan itu yang bisa memasukkan itu. Nah, yang namanya work group sexual and gender identity disorder sempat memberikan proposal, dia akan memberi namanya HD atau hypersexual disorder. Jadi biasanya ini adalah bagian dari hyperactivity. Nah, cuma ketika mau kita memasukkan hyperactivity ini agak bias gitu antara si hiperseksual yang diberi label karena pasangannya itu nggak merasa bisa memenuhi, sama sex addict. Sex addict itu lebih kepada perilaku-perilaku yang sebenarnya menunjukkan bahwa saya ya atau siapapun individu yang diberi label sex addict, dia tidak bisa berfungsi secara sehat kalau ya dia itu tidak melakukan hubungan seks dulu gitu. Jadi dia harus hubungan seks dulu sebelum dia bisa pergi bekerja, dia hubungan seks dulu sebelum beraktivitas. Akhirnya kita setuju dengan out of control sexual behavior, tidak dimasukkan ke dalam DSM, tapi ini bisa memiliki problem-problem sosial yang cukup banyak ya, bukan hanya bagi si klien penderitanya tapi juga bagi pasangannya, bahkan ketidaknyamanan buat masyarakat. Jadi hiperseksual ya, karena masalah yang satu punya sex drive tinggi, yang satu sex drive-nya rendah, terus akhirnya saling memanipulasi ya, itu problem-problem ini termasuk juga mereka-mereka yang tidak bisa berfungsi sehat karena harus melakukan hubungan seks dulu, atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan out of control sexual behavior kita masukkan ke dalam satu label OC CB ini. Jadi OC out of control ya, SB-nya ini adalah sexual behavior. Nah, biasanya kami para clinician ini kalau mau mendiagnosa ketika ada pasangan yang iya ini kayaknya agak-agak hiper deh karena dia terlalu banyak gini. Nah, dari semuanya gitu ya, biasanya kita melihat apa itu kalau ada keluhan hiperseksual, kita pasti akan mendiagnosa dulu apakah si individu ini memiliki gangguan bipolar. Karena beberapa kali ada beberapa treatment aku kasih kan, loh kok treatment ini kenapa nggak berhasil ya gitu, aku gemes terus ya gitu. Ada satu hal yang aku lupa aku tanya gitu, historinya gitu, kamu ada bipolar atau ada ini nggak, OCD nggak gitu ya. Ternyata dulunya dia pernah dirawat OCD. Agak susah kalau pernah OCD atau bipolar gitu ya. Mungkin bagi yang belum familiar, meskipun ini live-nya di Bipolar Care, tapi kan ada Zifrance juga ya dari Instagram. Aku jelasin sedikit gitu ya. Bipolar itu bipolar itu termasuk pada gangguan mood ya, Iji ya. Iya, betul. Jadi itu ada polar, itu kutub gitu ya, ada dua kutub. Biasanya dia adalah individu yang memiliki dua episode gitu ya, ada bipolar 1, bipolar 2. Tapi secara singkat bipolar itu adalah mereka-mereka yang tidak bisa merasakan emosi yang biasa-biasa aja gitu ya. Dia itu hanya karena ada problem dengan neurotransmitternya, dia itu antara mania atau hipomania gitu ya, atau atau hipermania. Depresi, nah makanya seringkali juga masuk dalam kategori major depressive disorder gitu ya. Nah, mereka ini ada berada di dua kutub. Jadi mereka-mereka yang bipolar itu harus minum obat gitu ya, untuk membantu mereka memiliki mood yang relatif lebih stabil ya. Tapi selain obatnya untuk membantu proses neurotransmitter, perilakunya juga harus disadari. Termasuk yang paling susah gitu adalah memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang memiliki relationship, atau yang mereka yang orang bipolar yang memiliki relationship, atau mereka-mereka yang memiliki relationship dengan gangguan bipolar. Nah, seperti juga OCD gitu ya, obsessive compulsive behavior, biasanya ini yang paling tinggi sering dilaporkan oleh pasangan ataupun oleh individunya sendiri.
mengenai masalah-masalah hiperseksual gitu ya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk mengelola hasrat seksualnya, meminta secara paksa kepada pasangan gitu ya untuk memenuhi atau menolak secara kasar gitu ya, sehingga mempengaruhi cara dia berrelasi. Kebanyakan obat-obatan itu tidak semerta-merta membantu cara mereka membina relationship, bahkan mengelola kehidupan seksual. Obat itu hanya membantu membuat mereka memiliki suasana hati dan emosi yang lebih stabil, tanda kutip, tapi ya stabilnya juga. Iya, iya, iya. Jika itu disadari gitu oleh orangnya gitu. Gitu kira-kira gitu, Ci. Oke, oke. Detail banget ya, gue kayak ngajar, maaf ya. Detail gitu, ada yang terima kasih malah, Kak. Terima kasih sudah. Oh, thank you, sama-sama, Asri. Nah, bahaya yang menurut aku ya, paling lumayan gitu ya, lumayan dangerous adalah promiskuitas, Kak. Yes. Ya, Kakak bisa jelasin gak tuh, promiskuitas secara... Kalau Kakak yang jelasin kan enak nih, bagi seorang seksolog. Promiscuous gitu ya. Jadi memang seringkali gitu ya, karena apalagi mereka-mereka yang sedang dalam kondisi hiper gitu ya, hipermania gitu dalam kondisi. Mania itu adalah episode ya, satu episode di mana si individu dengan bipolar biasanya akan merasa sangat-sangat ekstrim ya, termasuk kemarahannya gitu ya, meledak-ledak dan sebagainya. Dan yang paling sering mendampingi baik laki-laki ataupun perempuan adalah juga hiperseksualitasnya gitu. Jadi di mana hasrat seksualnya dia itu, jika dia sangat depresi sekali, dia sangat-sangat sensitif, tidak mau melakukan hubungan seks ya, bahkan sering terjadi kegagalan ereksi pada kebanyakan laki-laki gitu ya, yang dengan ODB gitu. Nah, sementara pada perempuan gitu ya, dia mengalami kondisi juga yang sama gitu. Dia pada saat mania atau hipermania, dia juga menginginkan seks sedemikian rupa, dan lebih sering ketika mereka sedang dalam relationship atau dalam kondisi menikah, mereka akan banyak sekali gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan, melakukan perselingkuhan gitu ya, perzinahan dengan siapa saja gitu, yang udah relatif sulit untuk pilih-pilih gitu. Jadi kalau mau ditanya, misalnya ini pertanyaan yang paling sulit buat saya adalah gini, itu konsensual apa enggak sih? Iya kan gitu. Yeah. Ketika mereka mengalami itu, karena itu memang sedang dalam kondisi sedang dalam mania apa? Gitu ya. Dalam mania gitu. Dan mereka pasti punya hasrat seksual yang sangat tinggi gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Mereka pasti akan merasakannya, dan semua yang pernah didiagnosa bipolar tahu gitu maksud saya seperti apa, karena out of the blue, nggak perlu pakai pemicu, nggak perlu punya rasa kangen, nggak perlu punya apa ya, nggak perlu ada dorongan seksual apapun, itu bisa tinggi sekali gitu hasrat seksnya, dan itu relatif bahaya gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan masalahnya gini, kalau mau dibilang konsensual atau tidak, konsensual kembali lagi pada efek kognitif. Kognitif artinya keputusan dari prefrontal cortex kita. Prefrontal cortex sebagai executive judgment adalah otak depan yang membantu kita memutuskan baik buruk dan benar salah gitu ya. Apakah gitu keputusan ini dipengaruhi dengan adanya neurotransmitter itu? Bisa iya, bisa enggak. Ini akan menjadi tidak konsensual ya. Sekali lagi, kalau misalnya si individu ya yang ODB ini, orang dengan bipolar ini, tidak meminum obatnya. Gitu. Jadi agak sulit gitu. Kalau misalnya saya, untungnya sampai saat ini belum pernah ada masalah yang sampai ke polisi kriminal gitu ya, karena promiscuous ini gitu ya, karena perilaku seks yang relatif beresiko gitu ya, perzinahan dan sebagainya yang sering terjadi. Tapi ini sudah cukup mengancam ketahanan keluarga, kenyamanannya si individu, dan cara dia berrelasi itu semua adalah perilaku seks yang beresiko. Ya, artinya kan bahaya, gitu ya. Nah, masalahnya, kalau Anda
sudah pernah didiagnosa atau sudah tahu diagnosanya adalah bipolar, terus tidak taat minum obat, ya agak sulit juga gitu ya. Anda tahu Anda tuh punya resiko, karena kita nggak bisa mentreat mentah-mentah gitu seorang individu yang sedang tidak minum obat dan melakukan perilaku seks beresiko. Sama aja ketika misalnya gitu ya, ada pertanyaan kayak gini, Kak, kalau dalam keadaan mabuk, apakah bisa dibilang konsensual? Jelas-jelas kalau pada saat keadaan mabuk tidak bisa disebut sebagai konsensual. Nah, sayangnya ada banyak mereka-mereka dengan bipolar, sebenarnya ketika kamu tidak minum obat dan kamu melakukan perzinahan gitu ya, atau perilaku seks yang beresiko kalaupun kamu single gitu, itu kan membahayakan diri kamu, sama seperti orang yang menempatkan dirinya di posisi ketika dia mabuk gitu ya, atau dia menggunakan narkoba gitu, akhirnya jadi tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau ke Anda harus minum obat gitu ya, supaya Anda bisa lebih taking care diri Anda. Memang itu tidak bisa dibilang konsensual gitu ya kondisinya. Agak sulit juga gitu ya, karena orang lebih banyak melihat manusianya gitu, disamain dengan karakternya, padahal si individunya ini gitu ya, misalnya saya gitu, saya punya bipolar misalnya. Jadi si Zoyanya ini dengan karakter sebagai bipolarnya ini, promiscuous dan segala macam, kan bukan, nggak bisa juga semerta-merta disatukan ya gitu, karena ada bipolarnya ini gitu. Tapi orang tetap melihat ini sebagai satu kesatuan yang sama. Nah, inilah yang kadang-kadang mempersulit pasangan yang memiliki individu yang memiliki pasangan dengan bipolar gitu ya, itu agak susah biasanya menerima, memaafkan, bahkan memproses jika ada kejadian-kejadian perzinahan yang terjadi. Meskipun dia sadar bahwa oh, pasangan saya bipolar, istri saya bipolar, atau misalnya suami saya bipolar gitu. Tapi untuk menerima kondisi promiscuous ini berkali-kali karena si individunya ini malas minum obat, ini sih yang bisa, yang mempersulit orang dengan bipolar itu untuk bisa hidup sejahtera gitu, atau bahkan punya hidup yang berkualitas. Kira-kira gitu, Gi. Susah juga ya, soalnya ya itu kondisinya terberi gitu ya, karena dia ada bipolar, tapi kalau bisa, kalau udah tahu Anda punya gangguan bipolar, cobalah lebih considerate gitu ya dengan meminum obat gitu, karena kalau enggak, you put yourself in a difficult position gitu ya, beresiko kalau misalnya udah kena penyakit ini itu gitu, itu udah susah banget gitu kan ya, mau nolongnya aja nggak bisa karena nggak mau minum obat. Abis itu dari merekanya sendiri ada obat-obatan lain yang harus diminum lagi karena infeksi menular seksual dan sebagainya, atau bahkan HIV, lebih susah lagi kan kita menolongnya gitu. Iya, tadi bahaya dari promiskuitas saja udah banyak ya, Kak, dan dan tadi bingung gitu ya, maksudnya itu kalau promiskuitas itu hubungan konsensual apa enggak, itu kayak masih perdebatan panjang gitu ya, bingung jadi. tapi dari promiskuitas itu banyak banget hal-hal negatif, terutama untuk wanita, Kak. Karena wanita itu misalnya kehamilan di luar nikah. Iya. Yeah. Ada loh, Kak. Ini aku ceritain aja kisah yang bener. Kisah nyata. Kisah nyata. Bahwa dia mempunyai anak, tapi laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Dia punya anak 3, tapi laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena bisa jadi itu promiskuitas gitu. Bisa jadi dia melakukannya dengan lelaki lain selain dia gitu. Yeah, itu akibatnya. Misalnya seperti itu, Kak. Itu kan sebenarnya bahaya banget gitu loh. Maksudnya itu jadi banyak korban di sini, anak wanitanya sendiri, dia bisa dia jadi single mom dan sebagainya. Yang kakak tahu bahaya-bahaya apalagi sih, Kak, yang sebenarnya bisa muncul dari si hiperseksualitas ini? Kita bicara tentang pernikahan dulu ya, nanti baru baru kondisi premarital gitu. Dalam kondisi pernikahan ya, ini sangat-sangat sulit untuk bisa
memiliki pasangan dengan bipolar. Apakah semua yang bipolar berarti sulit memiliki hubungan yang lebih apa ya, yang lebih bermakna? Enggak juga. Cuma kayak gini, salah satunya yang paling bisa membantu, first thing first ya, bisa membantu Anda itu untuk bisa punya hubungan yang berkualitas adalah minum obat dulu. Karena ya seperti diketahui oleh banyak orang, kami aja para psikolog tidak akan bisa mengkonseling Anda kalau Anda belum minum obat. Kalau Anda belum minum obat, Anda mesti pergi ke psikiater dulu, minum obat, baru terapi perilaku dengan kami gitu ya, para psikolog klinis kan gitu ya. Nah, kalau udah sampai kepada masalah perilaku seksualnya gitu ya, saya tuh suka sedih kalau misalnya pasangan yang datang ke saya di mana salah satunya itu mengidap bipolar, terus udah gitu biasanya terjadi ketimpangan power gitu, di mana ada beberapa mereka yang bipolar juga ini memanfaatkan situasi dengan memanipulasi, atau pasangan yang tidak bipolar juga memanfaatkan si bipolar ini dimanipulasi ketika dia sedang mania gitu ya, sedang hasrat seksnya sedang tinggi-tinggi, itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Habis itu ketika pasangannya sedang depresi, dia malah marah-marah gitu ya, knowing pada saat dia lagi mania, dia lagi seksnya lagi luar biasa banyaknya juga dia manfaatkan, tapi dia tidak bisa menerima kondisi pada saat si individu ini sedang depresi gitu ya. Jadi buat saya gini, akhirnya dua-duanya itu harus memiliki membantu untuk membina hubungan yang benar-benar setara. Emang susah kalau mau bilang kesetaraan, apalagi ada bipolarnya gitu di sini, ada kesehatan mentalnya di sini. Jadi tanggung jawab pertama bagi orang dengan bipolar adalah satu, minum obat. Baru nanti bisa dibina relationship-nya. Apakah kerugiannya lebih banyak pada perempuan? Iya dan tidak gitu ya. Memang sayangnya perempuan itu adalah perempuan itu relatif lebih rentan. Kayak misalnya infeksi menular seksual, lebih banyak perempuan itu carrier gitu ya. Dan kalau misalnya dia itu punya bahaya laten ketika tertular infeksi menular seksual dibandingkan laki-laki, karena bentuk alat kelaminnya yang demikian gitu, itu yang bikin agak susah. Perempuan bisa hamil gitu ya. Tapi yuk, jangan juga karena ada beberapa, ya memang lebih sedikit gitu ya, ada beberapa dari klien saya gitu ya yang memanfaatkan kondisinya dia itu untuk memanipulasi si pasangannya. Misalnya ada beberapa yang dengan bipolar tidak mau kalau sampai ditinggalkan oleh pasangan gitu ya, apalagi pasangan yang sudah tahu bahwa wah kondisinya dia seperti ini dan sebagainya lah gitu. Ketika dia ditinggalkan dengan sengaja gitu ya, misalnya dia tidak meminum pilnya gitu, sehingga dengan sengaja dia hamil dengan harapan akan bisa menahan pasangannya gitu ya, untuk bisa tetap ada di relationship ini. Nah, manipulasi-manipulasi ini berbahaya. Ketika si perempuan menahan laki-laki gitu untuk bisa sama-sama dia dengan menjadi hamil, yang paling dirugikan tetap si perempuannya. Berapa lama sih kita bisa menahan seorang laki-laki, karena ini kan anak lo juga gitu, jadi lo harus kayak begini, lo gak tahu kondisi gue udah lagi, gue ada bipolar gitu, gue ada gini-gini, gue punya kondisi tertentu, gue hamil pula anak lo. Ini satu, tidak akan membuat kita menjadi lebih baik ya, kita akan selalu ada dalam kondisi ketakutan, dan kita bisa punya anak di saat kita sendiri sebenarnya belum benar-benar siap gitu. Atau kalau misalnya kejadiannya seperti yang Igi cerita gitu, ada banyak juga gitu ya yang hamil terus dia gitu karena zina gitu ya, wah nggak bisa aku hamilin karena aku udah punya istri gitu ya, atau yang satu udah punya suami tapi dia bukan hamil dari suaminya gitu. Ini kondisi ini kan juga sulit gitu, terus mau bagaimana gitu. Sementara sama suaminya sendiri misalnya dia jarang melakukan hubungan seks, tapi dia justru melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain pada saat dia sedang mania gitu. Nah, pada saat dengan suaminya lebih memicu kondisi depresi. Ini kan jadi pelik ya gitu. Ini kalau ketahuan bukan anaknya dan sebagainya. Jadi bagi mereka dengan gangguan bipolar, ketika Anda sudah tahu kondisi Anda, ada kemungkinan pada saat mania, kemungkinan Anda untuk punya gairah seks yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi, meskipun Anda sadari, agak relatif susah misalnya untuk dikontrol gitu ya. Karena kita sebagai manusia biasa aja deh, kita anggap ya tidak memiliki gangguan bipolar. Orang lain tanpa gangguan bipolar pun, ketika punya hasrat seksual, banyak loh godaannya. Ingin menguasai orang lain, makanya ada pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi Anda dengan bipolar.
hasrat seksual yang memang secara tanpa bipolar pun udah relatif susah untuk dikelola, plus ada bipolar, Anda sedang dalam episode mania, itu akan lebih sulit lagi buat Anda untuk mengontrol itu gitu ya. Jadi kalau Anda tidak membantu diri Anda dengan minum obat, Anda tidak benar-benar berkonsultasi, ya benar-benar ngomong dengan pasangan Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan pada saat Anda sedang mania. Anda kan biasanya dengan bipolar tahu tuh tanda-tandanya kalau Anda sedang dalam kondisi mania. Misalnya Anda cek lagi jadwal menstruasi masih jauh. Ini bukan, kan ada kalender sekarang ya. Kalau saya kan suka kasih ke anak saya tuh ada kalender untuk ngecek menstruasi, bisa tahu ovulasi dan sebagainya. Itu dimanfaatkan teknologinya. Saya lagi nggak ovulasi, saya lagi nggak menstruasi, tapi kenapa hasrat saya tinggi sekali? Hari ini saya ingin marah-marah gitu, apapun di sosial media memicu saya untuk ngamuk, misalnya hasrat seksual saya tinggi sekali gitu. Sama seperti saya bilang ke anak saya, kalau kamu lagi ovulasi, jangan ketemu sama pacar ya. Kalau bisa di rumah aja dulu gitu. Kalau enggak, godaannya akan relatif lebih besar. Bukannya enggak percaya, kalau saya sama anak saya, saya bilang bukannya enggak percaya, tapi artinya kamu lebih bijak aja, lebih hati-hati. Kan susah nolak orang yang kita suka. Nah, kalau misalnya dalam kondisi mania, enggak perlu pakai rasa suka apa enggak kan gitu. It's there. Kita enggak usaha, kita enggak effort gitu ya. Itu udah ada di sana rasanya gitu. So, pada saat kita tahu bahwa wah, terutama Anda perempuan ya, Anda sedang lebih parah lagi gini, lagi udah lagi ovulasi, manianya keluar, kebayang nggak sih hasrat seksualnya tuh kayak apa? Itu luar biasa lo pusingnya, susah banget mau nahannya. Dan Anda tidak memiliki kontrasepsi apapun. Kalau saya biasanya gitu ya, ada beberapa kali saya akan mengirim individu-individu, terutama gitu ya bagi yang sudah menikah, apalagi yang belum. Saya biasanya akan saya refer ke dokter kandungan, ke rekan saya, untuk cari deh kontrasepsi yang paling sesuai gitu ya. Mungkin kalau misalnya pil, banyak yang nggak mau karena ribet kan, harus minum obat antidepresan dan ini itu, terus ditambah lagi dengan ini itu, jadi untuk nambah serotonin dan segala macam. Oke, kalau gitu bisa pilih alat kontrasepsi lain, mau dari IUD, suntik gitu kan ya, atau apapun itu. Kalau aku sih sangat-sangat lebih mereka-mereka yang lebih peka terhadap kehamilan tidak diinginkan gitu ya, lebih concern terhadap itu agak lumayan. Tapi meskipun sudah pakai segala macam kontrasepsi, kan tetap aja zina zina ya gitu. Hasrat untuk melakukannya itu tetap ada gitu di sana. Dan banyak juga yang tetap melakukannya. Nah, ini gitu yang biasa menjadi pelik. Jadi jangan lupa bahwa kognitif Anda masih ada kok pada saat itu gitu. Cuma ketika misalnya diingatkan oleh orang-orang, kan ada beberapa orang gitu, kalau yang pernah saya temui gitu ya, ada beberapa terutama kayak laki-laki itu memang agak lebih susah untuk di apa ya, dikasih tahu kayak misalnya kok marah-marah terus gitu, mungkin mesti hati-hati dengan kondisinya dan segala macam. Kalau perempuan agak relatif sekali lagi lebih bisa dibilangin gitu ya. Cuma kalau udah lagi marah, lagi depresi, perempuan lebih sulit karena lebih kecenderungan bunuh dirinya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Itu yang saya temui ya, ini bukan research. Jadi it's in my case gitu. Jadi case yang pernah sering saya temui gitu dengan bipolar. So, apalagi caranya satu, rajin berkonsultasi ke psikolog gitu, berkonsultasi ke psikiater untuk meminta obat kamu ya, berkonsultasi ke psikolog untuk mencari tahu bagaimana ya cara yang paling tepat ya, latihan behavioral seperti apa yang akan membantu kamu untuk taat minum obat ya, untuk kamu dijauhkan dari promiscuous ini, dari perilaku-perilaku seks yang beresiko gitu ya, dari zina atau dari hal-hal yang benar-benar membuat bahaya kamu secara seksualitas, dan bagaimana caranya untuk bisa membina sehingga kamu bisa punya relationship yang bahagia juga meskipun kamu adalah ODB, orang dengan bipolar gitu. Itu sih gitu. Iya. Oke. Tadi kalau masalah dimanfaatkan ya, Kak. Orang dengan bipolar, terutama wanita gitu ya. Misalkan kita nggak ngomongin masalah gender di sini, atau kita nggak ngomongin masalah moral dan sebagainya ya, tapi ada pemanfaatan seperti itu. Ada, ada. Iya, ada kan ya, Kak. Dan tapi, yang paling
Yang paling pedih gini, Gi. Banyak kan kalau misalnya perempuan ketika dia lagi mania gitu ya, atau hipermania gitu kan, hasrat seksnya kan tinggi sekali gitu ya. Ada beberapa klien aku yang perempuan itu relatif merasa bangga ketika dia sedang dalam kondisi mania dan diberi pujian sama laki-laki gitu. Itu yang kadang-kadang agak sulit juga ya melakukan intervensinya gitu. Jadi kayak misalnya gini, iya kata cowokku gitu, atau kata misalnya waktu itu aku hubungan sih kepala gini, katanya aku hebat banget mbak, bisa begini-begini setiap malaman. Itu kan agak susah ya mindsetnya ketika jadi males minum obat gitu. Nah akhirnya pas putus cinta kan lebih ini lagi ya, lebih cepat banget dia masuk ke dalam ke dalam depresi gitu, atau major depressive disorder. Jadi susahnya memberi kesadaran bahwa satu, sex is not everything ya, ketika kamu mengekspresikan seksualitas seperti itu gitu ya, tidak semerta-merta membuat kamu disayang. Dan seks yang sedemikian atau meaningless sex itu tidak menambah kualitas hidup yang lebih baik gitu buat kamu. Ya, biasanya aku akan tanya, kamu lebih ingin dicintai atau ingin seksnya? Kalau ingin dicintai, seksnya udah pasti enak. Kalau cuma ingin seksnya, belum tentu bisa dicintai, belum tentu dapat relationship juga gitu. Nah, perjuangan ini nih yang masih apa ya, pelik gitu ya sampai saat ini. Karena seksnya kan terasa enak. Cuma biasanya orang-orang yang dengan ODB itu mentoknya adalah gini. Dia mengekspresikan seksnya luar biasa, begini, begini, beginilah gitu ya, laki-laki ataupun perempuan. Terus tahu-tahu, seberapa banyak seks yang kamu ini minggu ini? Wah, biasa datang bangga. Wah, seru, saya dengan sekian perempuan, dengan sekian laki-laki, ini seru segini. Pertanyaan saya simpel, bahagia kamu? Enak kan? Ya, kalau seks rata-rata enak, semua yang enak itu pasti bisa bikin dosa. Narkoba juga enak, ya kan? Seks juga enak, makan banyak juga enak gitu ya. Iya. Kalau rasa enak ya udah, saya jamin deh kamu pasti enak gitu ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya rasanya itu nggak ada loh. Ya, yang paling nggak enak adalah setelah sekian banyak seks yang dia lakukan dengan orang yang seperti apapun, biasa aja rasanya. Because it's meaningless, ya kan? Saya tanya, oh, dia misalnya akan cerita tekniknya, wah luar biasa, bisa begini, begini, begini. Kebanyakan laki-laki, kalau misalnya kamu memiliki bipolar, gitu ya, kamu kan akan minum antidepresan. Yakin, itu bisa benar-benar perform seksnya. Kan sulit, gitu ya. Jadi kadang-kadang seks yang dibayangkan sama dia, segitu luar biasanya, itu tidak seenak yang dia kira, gitu. Kalau mau ditanya kepada partner seksualnya, ada beberapa partner seksual, gitu ya, yang memiliki laki-laki bipolar, karena begini, suka lembek mbak, nggak bisa ereksi benar-benar keras, ya iyalah, karena antidepresan yang dia minum gitu. Nah, kebayang nggak sih dia melakukan hubungan seks promiscuous gitu, kesana kemari, bisa nggak dia ejakulasi? Bisa, tapi belum tentu bisa ereksi kuat dan sebagainya. Kan akhirnya jadi ada performance anxiety lagi. Akhirnya masalah seksualitasnya jadi panjang kan, ketidakpedean, sehingga mudah juga mereka untuk jatuh ke dalam depresi. Bahkan ada beberapa laki-laki yang bunuh diri karena merasa, kok nggak pernah bisa ejakulasi? Bisa terangsang? Bisa, gitu. Tapi kelaminnya itu nggak bisa keras, gitu. Nggak bisa benar-benar berfungsi, nggak bisa penetrasi full, gitu. Paling penetrasi bisa sebentar, tapi kan easily distracted kalau bipolar itu bipolar itu ketika dia udah lagi mania-mania gitu, dia lagi perset, hasratnya tinggi sekali, ingin melakukan hubungan seks habis-habisan, wah gitu, sampai habis hubungan seks kadang-kadang bisa masturbasi lagi, hubungan seks lagi, masturbasi lagi gitu ya, sampai istilahnya kalau dalam sehari beberapa kali ejakulasinya keluar, sampai ejakulasi tetap merasakan ejakulasi gitu ya, atau orgasme itu sampai udah nggak keluar lagi spermanya. Tapi apakah benar-benar bisa penetrasi dan bisa ereksi? Rata-rata enggak. Sehingga ketika diberi dikoreksi gitu, atau dikomentarin sama pasangan seksnya, ngamuk laki-laki itu. Enak aja, orang hasrat gue tinggi kok, orang buktinya abis sama lu, gue bisa masturbasi, terus gue sama lu lagi, atau gue bisa sama perempuan lain. Ya kenyataannya agak sulit memang untuk bisa masturbasi, sehingga mereka cepat banget untuk masuk ke dalam kondisi depresi yang lebih parah gitu. Oke. Pelik ya? Itu kayak
pengetahuan baru buat aku loh kak. Oh Tapi gitu, gini oke. loh kak, kak jadi tapi gini kak, aku pernah nemuin ya kasus seorang laki-laki yang dia ingin menikah. Jadi waktu single dia rajin tuh minum obatnya kak. Tapi ketika dia mau menikah, karena dia tahu mungkin tadi dia tidak bisa ereksi dan Ereksi. sebagainya, mungkin ada masalah dengan ereksi dan sebagainya, akhirnya Ya. dia menyetop obatnya itu kak. Ya, Nah, itu itu yang bahaya sih. karena dia takut tidak bisa memuaskan pasangannya gitu. Tapi yang terjadi lagi gitu ya, akhirnya dia malah Selingkuh. pramarital. Iya. Karena itu semua adalah jatahnya aku gitu ya. Aku biasanya dikirimi oleh para psikiater. Mbak Zoya, ini begini, silakan Mbak gitu ya. Udah dikirim ke aku. Bagi gini, bagi laki-laki terutama gitu ya, yang Anda sudah didiagnosa bipolar gitu ya, dan Anda tetap ingin punya kehidupan seks sedahsyat gairah yang Anda rasakan gitu ya, tapi Anda tetap harus minum obat. Itu kan ada beberapa obat-obatan itu yang relatif bisa dikontrol gitu ya. Jadi misalnya miligramnya dan sebagainya. Biasanya saya akan kerjasama dengan psikiater Anda. Makanya kalau misalnya datang dengan keluhan apapun ya, kalau misalnya Anda harus meminum minuman obat psikofarmakologi, saya biasanya dalam konseling akan selalu bertanya. Nah, mungkin juga bagi psikolog gitu yang mendengarkan ini juga bisa melakukan diagnosa ini. Jadi ketika ada mereka dengan gangguan bipolar gitu, sebelum mentreat perilaku promiskuusnya ini, sebelum mentreat perselingkuhannya, sebelum mentreat perilaku-perilaku seksual lainnya, coba koordinasi dulu dengan psikiaternya gitu. Kadang-kadang memang banyak laki-laki ataupun perempuan yang menolak untuk minum obat ya dengan keputusan sendiri, tidak didiskusikan dulu dengan kami gitu, karena mereka takut nggak bisa ereksi yang keras lagi gitu ya. Nah, itu adalah masalah harkat banget, harkat dan martabat banget buat para Martabat. laki-laki gitu ya. Itu martabatnya mereka kan gitu ya, jadi pelik gitu. So ketakutan Anda beralasan, saya paham gitu, tapi ada banyak cara gitu ya, termasuk ada beberapa latihan-latihan exercise seperti misalnya Kegel exercise yang buat laki-laki dan sebagainya, itu untuk membantu gitu Anda untuk memiliki ereksi yang lebih kuat. Jadi nggak usah takut, sebenarnya ada banyak banget cara gitu ya. Mungkin karena waktunya udah tinggal sedikit, aku nggak bisa benar-benar kasih tahu, tapi nanti sebenarnya ini loh tujuannya kenapa aku sama Igi pengen kerjasama dan membuat conference gitu ya. Mungkin mungkin nanti kalau ada yang besar ya, mungkin webinar atau apapun itu gitu. Karena mesti secara komprehensif aku kasih tau ada beberapa latihannya. Dan kalau memang Anda serius, Anda namanya juga cinta, kita nggak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Tiba-tiba lah kita jatuh cinta dengan orang dengan bipolar, atau kita mengidap bipolar dan kita jatuh cinta dengan orang yang tidak bipolar gitu ya. Lebih bagus sih kalau sama-sama bipolar, agak pusing juga ya gitu, dramanya banyak nanti. Itu pun gitu. belum tentu ketemu ininya kan ya kak, yang satu bisa lagi depres atau ini kan bisa juga. Iya. Kalau dua-duanya lagi mania, dua-duanya lagi nih boleh. Tapi kita nggak tahu ya, namanya juga mood disorder. How do we know gitu? Triggernya apa? Ininya apa gitu? Nah, yang mungkin di waktu yang sangat singkat ini supaya bisa menjawab pertanyaan, please kenali apa trigger kamu. Kalau trigger kamu adalah komentar negatif di sosial media dan kamu punya bipolar, ya jangan iseng-iseng lah live di sosial media. Gitu, ntar tahu-tahu kamu bete, kamu jadi pengen bunuh diri gitu ya. Atau pemicu-pemicu apa dari pasangan atau dari lingkungan yang akan membuat kamu itu jadi depresi atau jadi mania gitu. Manianya bukan cuma marah, tapi juga jadi ingin melampiaskan seksualitas. Karena pada akhirnya at the end of the day ya, ketika kamu benar-benar minum obat dan kamu tahu bahwa kamu melakukan semua ini bukan semacam monster loh yang seolah-olah itu menguasai diri kamu dan kamu nggak bisa apa-apa. Nggak sepelik itu. Belum sepelik itulah. Ya, kalau yang sepelik itu tuh kayak udah psikotik ya, susah ya gitu ya. Udah skizofren gitu ya. Itu udah benar-benar di luar kontrol gitu. Tapi Anda dengan gangguan mood gitu ya,
sampai memang ada diagnosanya sendiri kan gitu ya, ada apa emotional, jadi seperti DSM tapi ada satu buku sendiri itu ada coding-codingnya gitu. Itu sampai saya mau belajar sendiri itu tuh masih belum selesai gitu. Tapi itu bagus gitu. Artinya kemampuan kognitif Anda ya, orang dengan bipolar itu masih bisa loh gitu. Executive judgment kamu masih bisa. Memang kadang-kadang ada sedikit hambatan neurotransmitternya, tapi Anda masih memiliki akal budi itu untuk ah, aku lagi gampang kepancing. Aku lagi hasrat seksualnya lagi menggebu-gebu hari ini. Gitu. Aku harus melakukan sebuah kegiatan atau aku harus minum obat. Sesimpel itu. Gitu. Aku harus minum obat nih. Apalagi pada saat aku lagi ovulasi dan aku tanya seperti ini. Nah, kalau buat laki-laki mesti lebih peka lagi, karena laki-laki kan tidak ada masa ovulasinya. Dia bisa kapan aja gitu ya, merasa heboh gitu tiba-tiba. Apalagi kalau lagi sering ngamuk-ngamuk gitu, Anda ngerasa kayaknya, wah gak ada habisnya nih, ngamuk terus dan sebagainya. Minum obat. Gitu. Ketika kita udah tahu apa yang memicu kita, kita gak minum obat juga, kan berarti Anda sebenarnya tidak bertanggung jawab dong terhadap kondisi Anda, tidak bertanggung jawab terhadap tubuh Anda gitu. Jadi, itu gitu yang aware dulu gitu. Instead of selingkuh, minum obat lah ya gitu kan. Nah, iya, tadi, karena tadi, selingkuhnya kan susah. Merugikan orang lain. Terus tadi yang aku mau ngomongin yang perempuan ya. Jadi tadi kalau kakak bilang ada semacam keyakinan dalam diri perempuan itu bahwa dia hebat diranjang bla 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 kayak gitu ya. Tapi tetap kebutuhan, karena di libidonya tinggi banget, dia tetap kebutuhan untuk dia melakukan hubungan seksual sampai dia merasa orgasm gitu ya, itu tetap ada. Ya kan? Nah, yang pengen aku ini ya pesen buat cowok-cowok gitu ya, kalau misalnya ketemu gitu sama cewek yang dia memang ODB dan dia memang mempunyai libido yang tinggi, itu jangan sparkling dulu, tapi mendingan siapin Viagra. Jangan GR dulu. GR dulu, siapin Viagra, sanggup gak gitu. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya ketemu dengan cewek ODB gitu, terus pas dia lagi mania gitu ya, ada yang paling sedih gini, misalnya nih hubungan seksnya udah lama nih, wow, kayak cowoknya udah merasa hebat gitu ya, hubungan seksnya ini beberapa kali terjadi gitu, semoga gak banyak terjadi, ini cuma kasus yang pernah aku tanganin aja. Terus dia hubungan seks susut gitu ya, terus habis itu si cowoknya kebetulan dua-duanya adalah klien aku ya, mereka belum menikah gitu ya, tapi mereka ngerasa yang kok aku udah ngelayanin dia seharian, udah begini, karena si ceweknya pas abis itu ngerasa kayak, iya seharian sih hubungan seksnya, iya oke sih, tapi aku gak berasa apa-apa gitu. Si cowoknya gak terima, gitu. Akhirnya teleponan lah sama aku, udah itu drama banget. Jadi si cowoknya ngerasa, gila gue kuat banget, gue gini. Nah masalahnya, kamu sedang berhubungan seks dengan si manianya, bukan dengan si individunya. Ya dia... Iya. Bukan aja, bukan mencari enaknya kan gitu, bukan mencari relasinya gitu. Kan tujuan seks itu ada tiga gitu ya, jangan lupa tujuan seks itu adalah reproduksi, rekreasi, dan relasi. Nah tiga-tiganya kan nggak terpenuhi, reproduksi kan nggak, emang bukan mencari anak. Kedua kan rekreasi, harusnya buat senang-senang. Tapi seorang dengan bipolar, apalagi dalam kondisi mania, emang dia bisa bener-bener menikmati ya enggak kan? Most likely dia juga akan lupa rasanya kayak apa. Karena itu bukan enaknya. Cuma hasrat dan dorongan yang cukup besar aja untuk dia bisa mengekspresikannya right here, right now. Gitu. Oke. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bahwa bukan hanya enaknya aja, tapi tadi itu tadi. Kita rekreasinya, relasinya. Kita kan cari itu juga. Dan apa ya, kita tidak berhubungan seksual sebenarnya dengan orangnya, tapi pada gejala manianya itu yang kayak, jadi jangan kegeeran dulu gitu ya. Iya. Kegeeran gitu. Wah gue hebat di atas ranjang bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Kak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya kak. Iya, aduh cepet banget ya, nggak sabar. Iya cepet banget lah kayak.
Pengen ngobrol kayak, aduh, nanti deh, Kak. I know. Ini ada pertanyaan cukup bagus ya. Mungkin ini ya bisa jadi masukan juga. Olahraga bisa menjadi pelampiasan ketika fase itu datang pada ODB atau enggak gitu. Kalau misalnya fase manianya. Gini ya. Olahraga. Ini adalah separuh mitos gitu ya. Ya. Memang pada saat kamu olahraga, endorfin itu ada. Endorfin itu adalah natural painkiller. Tapi ini buat mereka yang tidak dengan ODB aja. Misalnya saya sedang memberikan seks edukasi, banyak orang juga bilang gitu, ya udah olahraga aja. Hasrat seksual itu nggak bisa dialihkan. Misalnya kayak gini, kamu lari ya, saya misalnya, saya sering kasih contoh gini, saya lagi di UI gitu ya, saya sering kasih sama mahasiswa saya gini, pada saat saya ngajar, kamu harus kelilingin UI gitu ya. Mulai dari saya di Fakultas Psikologi misalnya, kamu lari mulai ke sebelah nih, mulai dari FISIP, muter gitu terus ke ekonomi, balik FKM gitu, balik lagi set hukum ke psikologi. Setelah kamu nggak usah lari lah, jalan gitu ya, muter. Kamu ketemu saya lagi, saya di sini saya pegang buku gitu ya. Tangan kiri saya pegang buku, ininya sebelah kanan saya pegang air. Kira-kira kamu berharap saya kasih apa? Air apa buku? Air dong ya, tapi saya bilang, tenang aja, jangan air. Saya kasih buku ya, kamu baca ini buku, kamu pasti akan lebih cerdas dan lebih pintar. Kamu akan lupa terhadap rasa haus kamu. Abis dia baca buku, dia masih haus nggak? Masih haus kan? Nah, hasrat seks kayak begitu. Abis olahraga, memangnya nggak bakal hilang? Iya, paling mimpi basah. Paling mimpi erotis gitu ya. Tapi memang ketika olahraga, ya itu membantu kamu memiliki endorfin untuk menenangkan. Tapi endorfin sebagai natural painkiller untuk membuat kamu lebih kalem tidak akan berfungsi sama sekali jika kamu tidak minum obat. Tetap. Oke. Okay. Iya. Jadi dasarnya jangan egois. Ya, boleh olahraga, ya kan? Iya. Jangan egois, minum obat supaya, dan satu, kalau yang udah menikah, buat itu perempuan atau laki-laki, jangan melakukan premarital sex. Apa kan iya, jadinya selingkuh gitu ya. Oke deh, Kak. Thank you banget ya, Kak. Thank you banget. Pengen ngobrol banyak, cuman kayaknya Kakak perlu waktu istirahat untuk the next okay. Ini lagi. Seru ya, banget. Ya, seru banget. Jadi, banget. Nanti supaya insya Allah kita bisa ngadain acara offline. Amin. Tapi entah kapannya, mudah-mudahan nanti izin eventnya turun supaya, maksudnya aku pengen bikin tuh jangan yang kecil-kecil. Sekarang sih udah mulai sih, tapi eventnya kecil-kecil gitu, Kak. Aku pengen besar, makanya aku simpen kakak tuh supaya eventnya besar dan supaya, karena emang nggak ada yang bahas ini, Kak. Bener-bener nggak ada yang dibahas, Kak, gitu. Dan mungkin banyak yang nggak terlalu paham juga tentang perilaku seksualnya sih, gitu. Karena iya, ini niche banget ya, gitu. Nggak semua iya. paham juga, gitu. Iya. Dan susah nemuin pakarnya gitu loh, Kak. Iya kan, Kak? Iya, aku makanya banyak di refer juga sih. Iya, makanya ketika aku ketemu Kakak, ini tepat banget gitu. Makanya aku keep Kakak ini sebenarnya untuk offline gitu loh. Kalau kita kayak ketemu jodoh ya? Iya, kayak ketemu jodoh. Akhirnya jodohku. Gitu. Iya, okay. Ya semoga ya. Offline lebih ya, enak sih, kita lebih jelas dengan slide. Iya, lebih jelas. Ini itu gitu. Bisa tanya juga, ini kita juga nggak bisa jawabin tadi, tapi aku lihat sih pertanyaannya udah cukup terwakili dengan penjelasan Kakak yang sangat detail dan lugas dan tegas. Jadi thank you banget, Kak. Thank you banget. Sama-sama. Thank you ya. Buat yang belum bisa dijawab, maaf. Gitu. Saya dan Igi sudah berusaha yang terbaik.
karena memang ini pelik dan ini pertama kalinya benar-benar ngebahas mengenai hiperseksualitas sebagai manifestasi dari gejala mania pada OODB gitu. Ada banyak yang harus digali lagi dan ada yang ada slide yang sebenarnya lebih komprehensif gitu. Tapi Iggy doing her best gitu ya, and I salute you for doing this. Gak banyak yang juga mengajak gue ngomong kayak gini, padahal ini penting banget gitu. Nanti penting banget. Kita berdua akan figure it out gitu sih sebenarnya untuk bikin event yang lebih besar sehingga bisa mengedukasi mereka-mereka dengan ODB, juga mereka-mereka yang punya pasangan ODB, karena bisa kok sebenarnya hidup bahagia dengan ODB gitu. Iya, oke. Thank you Kak Joya. Good luck untuk acara-acara selanjutnya. Oh iya, see ya. Have a nice evening. Selamat malam. Ngomong. Kangen Kak. Bye. Terima kasih semuanya. Bye.